Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kristal, apa kabar? Semoga sehat selalu. Tayangan kita kali ini adalah tentang istilah-istilah yang ada di Kota Medan yang sering digunakan anak-anak Medan. Seperti apa istilah-istilahnya? Ikutin terus, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Lanjut. Yang pertama adalah celit. Sama dengan itu adalah pelit, perkara beda huruf di awal saja. Medan memang selalu menyebut orang yang pelit itu sebagai celit. Mulai jarang dijumpain di Medan, di wilayah perkotaan, tapi di pinggiran istilah itu masih banyak digunakan. Yang kedua adalah krea, itu sama dengan adalah belagu. Di Medan, untuk menyebut orang-orang yang belagu, digunakanlah kata krea. Kurang paham? Coba saja gunakan kata-kata ini kalau jumpa orang-orang dari Medan. Di daerahmu pasti dia akan tersenyum dan paham maksudnya. Yang ketiga, congok. Itu artinya rakus. Kalau menjumpai orang-orang yang banyak makan, maka orang Medan akan menyebut orang tersebut dengan kata congok. Yang keempat tuh getek, artinya genit sobat kristal. Getek di sini bukan berarti alat transportasi untuk menyeberangi sungai yang kalau mamanya di Medan, getek berarti sebutan untuk tingkah genit, biasanya disertai colek-colek dengan sapaan yang menggoda. 5. Tokoh sama dengan bohong. Ini juga kalau bahasa Indonesia, tokoh itu artinya seseorang yang penting di kalangan masyarakat. Kalau di Medan artinya bisa jauh berbeda sobat kristal, yaitu dibohongi. Yang keenam adalah kombur sama dengan gosip. Kombur lebih kepada sifat seseorang yang suka bercakap-cakap dengan topik yang nyata maupun hanya sekedar topik hiburan. Kalau di Medan, jika ada orang yang banyak bicara pun bisa disebut sebagai banyak kombur. 7. SKT, itu artinya tidak berteman lagi. Orang Medan menyebut tidak berteman lagi dengan kata SKT. Jadi misal ada dua orang yang berteman sedang berselisih hingga memutuskan untuk tidak berteman lagi dan marah terhadap temannya, maka kata SKT lah yang keluar dari mulutnya. 8. Itu kedan, itu artinya teman akrab. Untuk kata kedan ini bersifat sangat akrab dan paham satu sama lain. Jadi kalau ada yang saling mencaci dan membuli temannya sendiri namun tetap akrab dan sudah seperti saudara, maka itu bisa dikatakan kedan. 9. Mentel sama dengan bergaya. Kalau di Jawa sedang tren cabe-cabean. Nah, di Medan sendiri hanya ada istilah anak mentel. Sifat dari cabe-cabean itulah yang dikatakan mentel. 10. Bereng sama dengan itu melirik sinis. Kata bereng sebenarnya berasal dari bahasa Batak. Yang pahamlah kenapa kata ini banyak digunakan di Medan, mengingat Medan ada etnis Batak. Namun, arti kata bereng untuk orang Batak artinya lihat. Sedangkan orang Medan pada umumnya menyebut kata bereng dengan makna yang sama namun lebih negatif, yaitu melirik sinis. Yang ke-11 itu galon sobat kristal, tapi artinya pom bensin. Orang Medan menyebut galon sebagai kata tempat, sedangkan bahasa Indonesia menyebut galon sebagai kata benda. Jadi kalau ada yang bilang mau ke galon minyak, itu berarti dia mau ke pom bensin. Lalu kalau galon air mineral sebutannya apa? Ya galon juga. Bagaimana? Bingung kan? 14. Pajak sama dengan pasar. Kata pajak di sini bukan seperti kantor pajak ya. Kalau orang Medan menyebut pasar tradisional itu dengan kata pajak. 15. Pasar sama dengan jalan raya.
Nah, sedangkan kata pasar sendiri berarti jalan raya, bingung. Udah jangan dibuat bingung, dihafal aja kata-katanya sambil senyum-senyum sendiri. 16 mandi sama dengan manis dingin. Kalau di Medan jangan terkejut ya, kalau di rumah makan sering kita mendengar minta mandi. Ini bukan minta mandi dengan kata sebenarnya ya, tapi ini adalah singkatan yang berarti manis dingin atau es teh manis. 17 pusing sama dengan mutar atau balik arah. Kalau di Jawa kata pusing ini menggambarkan sakit kepala, di Medan berbeda. Kalau di Medan kata pusing itu untuk kata berputar arah atau berputar balik. Kalau sakit kepala di Medan namanya pening. Nah, apalagi itu, teh. Ya, jadi itu ya sobat-sobat kristal, istilah-istilah yang ada di Kota Medan. Jadi sobat kristal, kalau ingin datang ke Kota Medan jangan lupa nih hafal-hafalin itu biar makin asik nih berada di Kota Medan. Oke, ketemu lagi di tayangan berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.